ZBM. Apa? Nyala. Ini udah live coy. Mars PDI. Eh itu tuh loh udah live. Ih, turun deh. Oh, siapa ini berlindung di punggung gua? Berlindung di balik tanah. Lepas guling. Pak, baju merah. Ya. Pak PDI. Emang ini gue lagi live loh. Pak PDI. Pak Kapeda. Sini Mas Hasto. Mas Hasto. Mas Hasto. Ini apa pemeriksaan hari ini apa yang jadi? Ya, ya. Tadi ditanya soal apa aja Pak, kalau boleh tahu Pak? Soal apa aja nih Pak? Sini aja Mas Hasto. Sini aja Pak. Aja Mas Hasto. Ya Pak Hasto, jadi apa saja tadi yang disampaikan? Ya nggak ada yang sana ketutupan tuh. Emon, teman-teman. Macam. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1.5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Mas, apa informasinya bahwa mungkin dari penasihat hukum dulu. Iya, Anda sempat menandatangani soal keberatan itu ya, Pak. Baik, saya mau sampaikan satu hal. Bentuk penyitaan tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness.
Nah, oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Kenapa nggak diminta langsung? Itu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu? Nah, oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto, kita keberatan. Bang, apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita, atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan tersebut yang dimaksud? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu ya, tentu harus melalui prosedur. Tentu harus melalui tata cara ya. Jadi ini HP-nya Pak Hasto ya. Biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong ya. Masa yang punya HP A ya enggak diminta dari yang langsung gitu loh ya. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan begitu. Apakah akan nanti berperadilan? Nanti kita pikirkan, tim ya. Kuasa akan selain HP yang disita apalagi. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Makasih. Pak, sudah ya, cukup. Dari KPK apa sih Pak sebetulnya Pak? Ada. Misi-misi sorry. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.